Anda kembali di update Corona bersama saya, Jihan Novita. Saudara, pasca libur lebaran, lonjakan pasien COVID-19 kian mengkhawatirkan dan warga kesulitan mencari rumah sakit. Hal ini dirasakan seorang kepala desa di Kabupaten Bandung saat warganya membutuhkan perawatan karena terpapar Corona. Rumah sakit Soreang penuh, kedua ke Santosa penuh, ketiga saya ke rumah sakit Immanuel juga penuh. Keempat, saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Penuh. Sekarang penuh. COVID. Hati-hati kawan. Itu keluh kesah Dadang Ridwanullah saat mencari rumah sakit rujukan COVID-19. Sejatinya, ia seorang kepala desa dan bukanlah tenaga kesehatan. Entah mengapa, harus dirinya yang berada di balik kemudi ambulans. Berbahaya tertular mengintai sebab Dadang tak memakai alat pelindung diri. Lalu mengapa ia nekat? Dadang menyebut keselamatan dan kemanusiaan yang jadi alasan. Karena gak ada supir sama sekali, ya saya spontan mengambil sikap dalam keadaan darurat. Karena itu urusannya kemanusiaan, apalagi saya kepala desa sekaligus saya sebagai ketua gugus tugas satgas, saya ketua satgasnya ya di samping kepala desa. Ya saya mengambil sikap segera karena darurat itu sekali lagi urusan kemanusiaan juga nyawa. 4 rumah sakit menolak karena penuh, namun Dadang pantang menyerah dan gigih mencari. 2 jam lebih berkeliling, pasien akhirnya mendapat perawatan. Kisah Dadang sempat viral di jagat maya, namun video yang dibuatnya bukan untuk terkenal. Semata ingin warga taat pada protokol kesehatan. Nah, di sana saya pas keluar kurang lebih jam 12 lah, di jalan setengah 12 di jalan ini, di jalan Ciamplas, saya ini bikin video, saya menghimbau. Jadi nggak ada maksud apa-apa, saya menghimbau baik ke keluarga maupun saya ke grup Badega Kepala Desa menghimbau supaya lebih ditingkatkan dalam prokesnya ya. Karena wabah ini benar-benar ada, itu kelihatan banyak korban. Apa yang dialami Dadang bukanlah rekayasa. COVID-19 nyata dan penularannya seolah merajalela. Salah satu kunci adalah memakai masker saat berada di luar rumah dan hindari kerumunan. Sebab jika abai, bukan tidak mungkin kesulitan mencari rumah sakit menimpa kita atau keluarga. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.